Peri cantik ini sedang menghisap energi seorang pria yang lagi pingsan. Tapi sialnya, di tubuh pria ini ternyata banyak racunnya. Racunnya jadi kesedot dan masuk ke tubuh peri cantik ini. Setelah itu, ada peri lain yang datang, guys. Peri cantik ini jadi takut dan pergi tuh. Peri cantik ini merasakan hal yang aneh pada dirinya. Badannya sudah mulai lemas tuh. Di saat itu datanglah dua orang pria yang menghampirinya. Dua pria ini ternyata berniat jahat dan ingin menggoda sang peri. Ketika peri itu menengok, mukanya malah berubah jadi nenek-nenek tua gitu dong. Ternyata itu adalah wujud asli dari sang peri. Dua pria itu lari ketar-ketir, tapi si peri langsung mengejarnya, guys. Si peri menarik semua energi kedua pria tersebut. Setelah mendapatkan energi, akhirnya wajah peri ini berubah kembali menjadi muda dan cantik lagi, guys. Jadi guys, ada ibu hamil yang mau naik bus nih. Tapi di dalam bus dia dikatain bau sama ibu rambut kribo itu. Ibu kribo itu sengaja bilang kayak gitu agar tidak ada orang yang kasih ibu hamil ini tempat duduk. Ibu hamil ini melihat ke arah bocil, tapi si bocil malah pura-pura gila dong. Beruntung ada pria ganteng yang datang tuh. Dia memarahi semua orang yang ada di bus itu. Tidak lama kemudian, perut ibu hamil ini mulai sakit, guys. Tapi parah banget, ibu kribo ini malah menyuruhnya turun dan ganti bus lain. Karena gak ada yang mau ngalah, akhirnya mereka pun turun tuh. Tiba-tiba suami ibu hamil ini datang dan marah-marah kepada semua penumpang. Para penumpang pun disuruh turun dan bocil yang pura-pura gila tadi juga dihajar sampai bonyok gini. Aduh, kasihan banget ya, guys. Pria ini menghabisi para zombie demi menyelamatkan dirinya, tapi akhirnya asli gak nyangka banget. Jadi guys, ada seorang pria yang baru saja bangun tidur. Saat dia melihat keluar jendela, dia kaget banget dong karena di situ banyak banget zombinya. Melihat hal itu, dia pun jadi teringat jagoan yang ada di film-film zombie. Dengan gagahnya, dia keluar dan menyerang para zombie itu. Semua zombie yang ada di situ dia pukuli dan dia habisi tanpa ampun. Tapi ketika dia melihat ke arah lain, ada banyak kru-kru film yang terbengong melihat pria ini. Ternyata mereka itu sedang syuting film, guys. Aduh, sungguh membagongkan ya, guys. Cowok ini ingin mengasih cincin kepada pacarnya. Sementara itu, di samping meja cowok ini, ada yang kasih cincin juga, tapi ditaruh di babi panggang kayak gini. Semua orang di situ senang dan bertepuk tangan melihat kejadian tersebut. Cowok ini berpikir untuk melakukan hal yang sama kepada ceweknya. Dia pun memberitahu Chef ingin mengasih kejutan tersebut. Karena salah paham dan tidak jelas dengan perkataan si cowok, Chef ini malah panggang ceweknya dong. Aduh, sungguh membagongkan ya, guys.